Salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 4 Malang. SMK Negeri 4 Malang adalah SMK pusat keunggulan di bidang mekatronika. Sejak mengenal kurikulum Merdeka, sekolah kami melaksanakan pembelajaran dengan metode PJBL atau Project Based Learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi praktek baik SMK Negeri 4 Malang saat melaksanakan PJBL atau kurikulum kolaborasi berbasis konsentrasi keahlian atau Kubur Bali berdiferensiasi. Pada pelaksanaan PJBL kurikulum kolaborasi berbasis konsentrasi keahlian atau Kubur Bali berdiferensiasi, terdapat tiga tahap, yaitu tahap pertama adalah perencanaan, tahap kedua adalah pelaksanaan, dan tahap ketiga adalah evaluasi. Pada tahap perencanaan, langkah awal ketua konsentrasi keahlian menentukan proyek utama pembelajaran selama satu semester. Pemilihan proyek utama didasarkan dengan pekerjaan dari industri yang sesuai bakat minat siswa. Masing-masing konsentrasi keahlian berusaha mendapatkan industri pasangan agar memperoleh tugas yang sesuai dengan industri sebagai bahan proyek dalam penentuan proyek utama. Di kejuruan mekatronika, kami mengerjakan PJBL dengan proyek bernama aquaponik, drone sprayer, dan CNC microgreen farming, dan lain-lain. Saya sebisa mungkin untuk menjalankan dan membimbing anak-anak itu sesuai dengan apa yang ada di industri. Lebih tepatnya adalah industri research and development. Ini adalah contoh proyek aquaponik yang di sini ada nama anggota, dan di sini saya minta anak-anak untuk mendesain untuk pertama kali, lalu setiap harinya mereka mengembangkan terus tentang proyek mereka, dan mereka semua setelah mendapatkan proyek utama, langkah selanjutnya adalah sinkronisasi kurikulum internal sekolah yang dihadiri oleh guru mata pelajaran umum dan guru mata pelajaran produktif. Hal ini dilakukan di awal semester. Kemudian penentuan timeline proyek, penjadwalan proyek agar mata pelajaran umum bisa menyisipkan pada waktu tertentu saat pelaksanaan pembuatan proyek. Pada tahap pelaksanaan, siswa bisa berkomunikasi kepada setiap guru matkul umum. Kemudian siswa akan berkolaborasi dengan mata pelajaran umum untuk mengerjakan proyek. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mendukung PJBL kompetensi keahlian mekatronika dengan turut serta membimbing siswa dalam menyelesaikan laporan PJBL, maka diharapkan siswa tidak akan kesulitan dalam menyusun laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dwi Nur Hayati, guru mata pelajaran Bahasa Inggris SMK Negeri 4 Malang. Saya mendukung PJBL kompetensi keahlian mekatronika dengan turut serta membimbing siswa dalam menyelesaikan laporan PJBL, maka siswa tidak kesulitan dalam menyusun laporan. Pada saat tahap pelaksanaan, ada penilaian tengah semester. Siswa mempresentasikan proyek yang dibuat dengan mempertanggungjawabkan seberapa jauh selesainya. Siswa mempresentasikan proyeknya
di depan guru matkul umum dan produktif. Pada tahap evaluasi, siswa akan melaksanakan penilaian akhir semester. Aksinya, siswa presentasi di hadapan guru umum dan produktif. Selanjutnya, guru akan mengoleksi karya siswa dalam bentuk video testimoni, video karya, sosial media dalam kumpulan panel karya. Demikian penjelasan PJBL Kurikulum Kolaborasi Berbasis Konsentrasi Keahlian UBOR Bali Berdiferensiasi. Semangat berbagi.